Cerita ni mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang ambil as pengajaran dan mungkin juga ada yang ambil as kecaman. So cerita ni saya buat, saya tak panjang mana. Cuma cerita ni apa yang saya cuba sampaikan dalam cerita ni, jangan kita terlalu mempercayai seseorang melainkan dia tu dah jadi kita punya pasangan tetap lah. So hampa pun saya tak berapa faham maksud dia macam mana. Maksud dia macam, kalau hamba bercinta dengan seseorang, tak kisah lelaki ke atau perempuan, janganlah terlalu meletakkan kepercayaan tu 100% bila awal-awal ni. Sebab bila hang letak ke kepercayaan 100%, takut kepercayaan hang tu dihancurkan dan hang akan sakit hati yang sangat-sangat tersakit. So tanpa kita melengah-lengahkan masa, kita boleh keep on jalan cerita dan lupa kita dekat ampuh. Jangan lupa dapatkan susu kambing daripada SD Medi Lemon. Okay, bila dah beli produk ni, jangan lupa tag Faris dan boleh dapatkan produk ni daripada SD Medi Lemon HQ ataupun dekat bio Instagram Faris. Okay. Ciao. Walaupun hang pakai baju kurung, tudung hang baca ni baju kurung, tak menjamin yang hang ni perempuan yang suci. Kat luar sana perempuan banyak, perempuan free hair, tapi masih dara, tak pernah bagi kat orang. Dia hang perempuan yang bertudung tapi senang sangat ganggang kat orang. Darahlah, aku tak tahu nak cakap apa dekat hang dah. Puja nak cakap kat hang, hari ni kita putus. Hang jangan kontak aku dan aku takkan kontak hang lagi, dan aku sampai bila-bila pun aku takkan cari perempuan macam hang. Dasar perempuan murahan. Patah dah kayu tu. Tak boleh. Tiba lagi sekali. Mai ah, takut. Okey. Bosan sangat ya, dah kau. Kalau air pukul you, you nak kata apa kan? Air memang nampak baik tapi jahat tau. Ha. Kau gila dengan air. So, takut ah. Eh, bagi dengan air sekarang ni. So. Okey. Sekarang ni, I ada something nak cakap dengan you. You tahu tak sekarang ni kita dah berapa bulan bercinta? Tak tahu. Kita dah 6 bulan bercinta, yang. Ya. 6 bulan dah bercinta. Sebab dia ada rekod kes bunuh kat sini ni, yang. Tu pun tak tahu kan kita dah bercinta 6 bulan dah. 6 bulan dah lama kot. So sekarang ni disebabkan kita dah bercinta 6 bulan. Okay. Disebabkan time shooting ni juga Apek tu duk drill. Memang taik lah cerita dia. Memang tapi tak apa, kita sambung. Okay. I nak bawa you pergi jalan-jalan. Jalan. Ini jalan je? Saya nak bagi present lah kat you. Saya nak bawa you pergi shopping mall. Oh, okay. Sebab nak bagi you, nak bagi apa? Gimana? Hadiah dekat you kat sini tak boleh. Semua sama. Kita kena pergi tempat yang empuk. Dah nak lah melawak ya. Apa empuk? Apa empuk? Okay, okay. Empuk you. Okay. Sekarang ni tak ada cakap banyak. Saya nak bawa you pergi shopping mall. Saya nak celebrate kita punya anniversary 6 bulan. Asyik-asyik dating dekat taman. Tak dating dalam mall pun. Tuh. Alahnya juga macam tu. Hmm. Okey, jom. Okey, jom. Kita pergi jalan-jalan. Oh, yeah. Boleh sikit. Hey. Tak lah. Lah ni, Farih memang tak main-main lagi lah. Tak tahu lah dia. Dia ni pergi mana? Aku tengok jauh kereta dia ni. Dia arah haru. Dia arah haru. Nengok, orang nak lepak. Main naik kereta. Kan? Apa punya tur? Main naik motor sudah lah. Yeah. Bayuk kereta boleh. Hey, apa main naik kereta? Apa dah? Main naik motor sudah lah. Orang nak lepak pun. Naik motor lah apa naik kereta? Aku tahu lah pakai Honda. Masalahnya aku pergi hantar awet aku balik tadi. Siap, siap. Abang nak jaga siap belakang ni. Siap. Motor pak ni. Hei, depa ni. Duduk tengok. Mentang-mentang ni. Naik hot. Apa? Nak tu balik. Ah, bau geliar. Mentang-mentang naik Honda. Nak menunjuk tu. Aku pun main naik skuter. Tak biar. Oh.
Sorry lah, lambat sikit. Ni orang main lepak ni, naik motor sudah lah. Apa main naik kereta? Aku keluar dengan awet aku tadi. Lepas tu, takkan nak keluar dengan awet. Hantar awet aku sana. Ha, nak tunjuk ham punya H tu lah. Eh, Honda. Motor kan? Alah. Dah, aku keluar dengan awet aku bawa kereta lah. Takkan aku dah bawa motor. Awet aku bukan naik motor dengan aku pun. Tino? Aku pergi bawa dia. Tak mana tak mana. 6 bulan bercinta, takkanlah aku tak. Oh, yang 6 bulan bercinta tu dia hang sampai tak ada masa nak lepak tu. Apa hang? Apa kena mengena nak lepak? Tak apa man. Aku cinta 6 bulan. Apa menatang ni? Hey. Bunyi lagi geram aku ah. Jangan saya kena bayar sagi. Okey. 6 bulan bercinta dengan awak aku. Aku tak tahu macam mana nak cakap. Aku sampai bila aku nak bercinta tau. Aku decide aku nak kahwin cepat-cepat lagi lah. Malas aku lah. Asyik-asyik duduk berdating. Pisang tak pisang? Aku pun nak. Tu lah. Han bercinta dengan dia berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? Hmm. Takkan 6 bulan han tak biasa sentuh kot. Tak biasa. Han 6 bulan tapi orang lah ni. Sebulan kadang-kadang tak sempat. Kawan ni pun dia pun dah test lah. Han takkan tak ada kecil-kecil ni, ushi-ushi ni, geli-geli tak ada. Bukan aku tak mau buat benda-benda macam tu. Aku fikir balik. Aduh, macam mana nak cakap kat apa? Aku sayang dia. Aku tak ada sampai tahap aku nak sentuh dia lagi. Sebab aku atas dasar sayang. Kalau tak kena sayang tu, aku dah sentuh dah. Aku usik dia lah. Tapi atas dasar sayang, aku simpan benda tu lah. Kira han nak kata hang ni lelaki yang setia lah. Yang jenis bersih punya orang lah. Suci lah. Kita ni zaman muda Pari. Kena try benda tu Pari. Aku bukan macam tu lah. Kau ingat aku apa? Ini macam apa? Satu-satu perempuan tinggal. Satu-satu tinggal. Ingat aku macam apa? Sorry lah apa jangan sama dengan aku dengan apa lah. Walaupun aku pakai Honda tapi perangai aku tak baca orang pakai Honda. Dan ni tak mau nak sembang apa. Aku pun bosan ni. Malam ni aku main lepak rumah aku. Kita ambil FIFA apa. Okay. Boleh? Boleh. Boleh tak apa? Easy. Alah, hang cakap banyak apa ni. Kena dengan aku sampai 10-2. 7-1. Ah, apa pula aku? Hang lagi teruk 17-2. Kena kerik pergaduhan lah kat sini. Dah hang pun jadi duk. Okay. Sorry tak cakap banyak, jom. Dia mana pun nak pukul juga. Ada apa, Yom? What? Kenapa? Tak ada apa. You kenapa ni? Duduklah dalam kereta dulu. Ha? Duduklah dalam kereta dulu. Kepala saya nak teman you kat luar ni. You buat apa kat luar ni? Saya duduk dalam, you duduk luar. Salah. Saya nak duduk luar, you duduk dalam luar. Ada sedikit masalah. Apa? Masalah apa tu? Tak ada apalah. Yang you ni kenapa? Relax dah lah. Itu kan ada masalah apa pun. Tadi cakap ada masalah. Tadi ada masalah pula. Apa masalah you? Ya, itu masalah. Masalah tu biar I sendiri sorang-sorang tanggung lah. You mana tak boleh lah lepot. Mana boleh. Masalah you masalah I juga kan? Tak. Kalau tak ada masalah, tak apalah. Tapi, I ada benda nak tanya you ni. Tanyalah. You bila nak masuk Minang I? Buat rombongan. Kan? Nak kahwin I ke? Bukan tak nak kahwin dengan you. Sabarlah, I pun tengah kumpul duit. Bukan. I tak ada duit langsung, ada duit. Cuma tak mencukupi untuk menghalalkan you. Sebab nak kahwin dengan you ni bukan kecil-kecil yang modal. Ha, nak kena jumpa mak ayah you, kena standby duit poket sedap sikit. Ha, kalau you okey nak kahwin kecil-kecil cara orang kata apa, dewan kecil-kecil je. I tahu you bukan macam tu. You pun mesti nak yang grand, betul tak? So, dia pula anak sulung perempuan. Takkanlah you tak mahu grand. So, ya kena cari duit sikit untuk buat yang grand sikit untuk you. Okeylah, you tak payah nak fikir sangat yang tu. Nanti, you dah ada duit, you dah cukup kan? You jumpa lah parents I tau. Hormungai, terkahwin. Sekarang tak cakap banyak. I lapar tau tak? Jom. Makan. Makan? Jom. Kembali pula untuk
Weh, hampa ni main FIFA memang tak reti nak buka sound ke apa? Aku bukan tak mau on sound. Kalau aku on sound, aku pisang. Sebab bunyi kawan tu apa, yang apa, komentator tu panjang sangat, rimas aku. Oh, okey. Faham, faham. Ni, aku cakap ni. Faham tak? Esok semua free kan? Free ya? Pulak malam minggu tu, esok. Mau? Macam rancak dengar kata punya ramai esok. Aku free, tapi bukan aku tak mau keluar. Esok aku nak spend time dengan acik aku. Baru ni aku jumpa dia pun, aku nak buat anniversary 6 bulan. So esok aku nak spend time dengan dia dulu, sebab esok pun aku cuti. Lusa boleh ha? Lusa kita keluar malam minggu. Dengan kepala roti macam ni, semua dengan perempuan lah. Anda keluar dengan acik hang? Anda pergi check-in lah? Agak-agak lah hang. Ingat aku jadi kaki check-in ke? Aku dengan acik aku cinta 6 bulan kot. Tak penuh aku lah. Try dia, sentuh dia, tak penuh langsung. Hang tak duduk kencing lah. Hang takkan kawan 6 bulan tak bisa sentuh kot. Orang lain kawan 6 bulan dah dapat macam-macam dah. Bukan aku tak mau ni, sebab aku sayang dia. Dia kata apa, permata hati, cinta hati aku. Dan aku tak ada terniat nak merosakkan dia, sebab aku sayang dia. Memanglah orang lain atas 6 bulan pun dah sentuh semua kan. Aku tak mau, sebab aku sayang dia. Hang yang sayang tu kan, jangan lebih-lebih ingat. Hang kena test dulu tau, sebab takut sekejap hang dapat pun yang second card. Hang tak mau test? Hang start sikit-sikit dulu dah lah. Pegang tangan. Lepas pegang tangan, hang peluk. Lepas peluk, start lah cium-cium sikit. Awek aku ni susah. Kenapa? Sekejap lagi aku takut aku pun nak peluk dia lagi, maki aku pula kan. Ingat senang lah. Dah lah aku tak pernah sentuh dah. Sekejap bila aku nak peluk, dia maki aku, mampir aku. Sebab tu aku kata, step by step. Hang jangan pergi gelojoh tiba-tiba nak pergi beromain dengan dia. Jangan, jangan. Start berat tangan dulu. Lepas tu start peluk. Bila hang dah start dapat cium dia, kira jadi ya. Lah, slow slow, step by step. Try lah. Simpan lama-lama buat apa? Kawan lama-lama tak ada hasil, rugi je. Tengoklah macam mana. Kena pikir-pikir lah. Okay. So, ada benda sikit nak minta dekat you ni. Kita pun dah bercinta 6 bulan. Ada satu benda nak minta dekat you. Boleh tak? Something. Apa dia? Something wrong je you ni. Nak apa? Nak, bukan apa. I bercinta dengan you dah 6 bulan. I tanya you soalan. You percaya tak dekat I? Still I percaya you. You ni boyfriend I tau. Bakal suami I pula tu. Still I percaya you. Kenapa ni awak duk tanya macam something like. Okay, what? You nak tanya apa ni? Mandangkan you dah dengan I dah 6 bulan. I ni sebagai lelaki you. Saya takkan tak ada keinginan. Saya pun ada keinginan. Duk kelebek menatang apa? Dah sabar lah nak cakap. Dah 6 bulan cerita dengan you, saya teringin satu benda je nak minta dengan you. Saya teringin sangat-sangat nak peluk you. Boleh tak kalau nak peluk you? You ni merepek dah ni. Ingat tak ada maruah ke nak peluk-peluk pula? Kawan-kawan lah, cinta-cinta lah you. Nak peluk-peluk ke lepas kahwin lah. Apa masalah you ni? Saya bukan apa you. Saya ni seorang lelaki. Saya pun, you percaya saya. Kan, you pun dah percaya saya sebagai boyfriend you, nak kahwin dengan you nanti. Saya just satu je saya minta. Saya tu ingin nak peluk you je. Benda lain tak mau. Nak peluk you je. Please faham saya. Untuk kali ni je. You ni, saya pun ada keinginan macam tu tau. Tapi lepas kahwin lah you. Apa benda ni, kita bercinta baru you. Tak ada haram. You tak ada haram? Tak tahu kah? You macam tak belajar agama je you ni. Lah you ni. Yalah. Okay, macam ni. Kalau you cakap pasal dosa sekarang ni, you kena fikir satu ya. Kita bercinta ni pun dah berdosa. Dah haram. Betul tak? Kita check, cakap call. You, I rindu you, I sayang you. Kita video call. Pun dah berdosa dah. Apa yang membezakan dosa I peluk you dengan dosa sekarang ni I berjumpa dengan you, I dating dengan you? Bukan sama ke dosa dia tetap zina
Ada pula, kalau I pergi peluk you, dosa besar. Kalau I tak peluk you, dosa kecil. I just dating dengan you je, berduaan naik kereta, dosa kecil. Kalau I peluk, dosa besar. Macam tu ke? Tak ada you, sama je. Dosa zina tetap dosa zina. Ya, I tahu sama je dosa tu. Tapi ni lebih dah you. Aduh, macam mana lah? I nak segan tau dengan you. Kalau lepas kahwin tak apalah you. You tak kahwin lagi you. Okay, sekarang ni tak payah nak cakap banyak-banyak. Tutup mata. Cuma tak buat apa? Pejam lah. Okay, okay. Janganlah takut pejam je. Okay, okay. I tak biasa. I tak tak biasa pejam je. Okay, I pejam. Okay. Sekarang ni, I dah minta izin you. You pun okay. Saya tak peluk you. Hari demi hari, perkara ni dah jadi kebiasaan bagi kami berdua. Perkara ni buat kami berdua jadi lebih menyayangi dan lebih mencintai. Bermulalah kami dengan berpegangan tangan sampai ke peluk dan kemudian dah mula bercium. Sampai perakhiran, kami dah mula bersentuhan. Bersentuhan daripada luaran hingga ke dalam. Dan last kali, kami bersetubuh bersama. Hai, awak pakai baju? Sejuk lah. Oh. Kan kau apa? Kau baru pukul 9. So? You nak balik dah ke? Tak mahu nak duduk dengan you. Amboi, sampai tak mau jauh langsung. Hey, okeylah. Kalau you dah duduk lagi pukul 10, ayah tak you balik nah. Boleh? Boleh. You, you ingat tau, I bagi kat you je ni. I tak pernah bagi kat siapa-siapa. Sebabkan you boyfriend I, I anggap macam suami I, nak kahwin dengan I, I bagi kat you je tau. Ya, yeah, I tahu. Sebab you rasa I nak jadi suami you, kan? You bagi, ya, yeah, I faham. So sekarang ni, you jangan risau. I janji, I setia dengan you. I takkan buat perangai. Dan apa yang you bagi kat I sekarang ni, itulah. Orang kata apa, macam mana nak cakap kat you, yang tu satu, orang kata apa, amanah untuk I lah, kan? Sebab you tak pernah bagi kat mana-mana lelaki, bagi kat I, kan? So I kena jaga benda tu lah. Kalau I orang yang pertama sentuh you, I juga orang yang terakhir sentuh you. Okay? Promise eh? Yes, promise. Promise eh? You jangan risau. You tak kahwin dengan I, I cincang you. Cincang. Ay, bukan cincang, yang cincang tu. Mana? Okey, kita mana? Mana juga ay, cincang ay. So sekarang ni, memandangkan awal lagi. Ada sejam lagi nak hantar awak balik. Okey. Sambung. Jom. Sikit lagi, sikit lagi. Boleh tak gul-gul juga. Dah! Aku dah sembang dengan bos, ay. Hantar aku baru nak skor, hantar tak? Weh, aku nak jujur dengan apa tu benda. Satu benda yang aku nak jujur ni, benda yang bila hampa dengar, hampa akan terkejut. Hampa nak tahu satu benda tak? Tak, benda apa yang nak beritahu ni? Aku dah tidur dengan awet aku, dan aku dah sentuh dia, dan aku dah buat semuanya, termasuk... Serius lah? Serius lah? Haan dah, rumah dah, rumah dah. Dah, aku dah buat dah. Cuma aku macam tuan sebab dia sayang aku, dia cinta aku, tu yang dia bagi aku benda tu. Tapi tu lah, dia perempuan yang baik kot. Tapi bila dia bagi aku, aku rasa macam Allah. Aku cakap percaya, cakap sangka. Dia seorang perempuan yang baik, dia sanggup bagi aku atas dasar cinta, atas dasar sayang. Itu aku macam oh, appreciate sangat-sangat. Dia boleh bagi ke aku macam tu. Ha, ingat apa? Dia boleh percaya. Lepas ni kalau hang tak ada, nanti cari siapa? Lelaki lain. Macam tu. Hama macam tu.
hantar lepas depa dah hang faham maksud gua. Hang bagi dia darah kan. So, lepas dia ni bagi, kalau dia bagi aku darah. Ha. So, bila lepas ni dia rasa bernafsu, dia cari siapa kalau hang tak ada? Orang lain. Macam tu. Hang nak percaya depa macam tu. Hang kata macam tu baik ke? Wan. Betul apa cakap Abad tu. Kalau dia baik, dia takkan bagi benda tu kat hang. Kan? Suka-suka nak bagi kat hang benda tu. Nampak sangat lah. Kita boleh nampak pada situ macam mana perangai dia. Kan? Kalau hang tak dok nanti, dengan dia nak lepas nafsu dia kat siapa? Mesti dia cari laki lainnya. Confirm aku bani direct betul kat hang yang tu lah. Aku percaya awak aku. Dia bagi aku pun sebab dia sayang aku. Dia cintakan aku. Itu yang dia sanggup bagi aku benda tu. Dan aku percaya dia ni seorang perempuan yang baik. Dan aku percaya dia takkan buat benda tu belakang-belakang aku. Aku percaya, aku percaya. Atas dasar cinta, atas dasar sayang, aku percaya dekat dia. Baik, Fahri. Perempuan kalau baik, dia tak bagi kat hang benda-benda tu, Fahri. Macam tu kau nak buat kahwin. Kalau perempuan baik, dia tak bagi benda-benda yang orang cakap benda yang apa? Benda besar lah. Ah, benda yang besar lah lebih kurang lah. Besar yang berharga bagi dia lah. Tapi dia dah gunakan benda yang berharga tu untuk hang. Macam tu hang kata baik, Fahri. Sia-sia, Fahri fikir, Fahri fikir. Betul lah apa-apa cakap ni. Betul lah. Kalau perempuan yang baik ni, dia takkan bagi benda tu kan. Tapi dia bagi kat aku. So, maknanya definisi perempuan baik ni tak layak untuk perempuan macam dia. So, tak apa. Aku fikir-fikir dulu tengok macam mana. Sebab lusa pun aku dah jumpa dia nanti. Lusa ni. Pandailah aku settlekan dia nanti. Betul lah. Dah, pening kepala lah. Jom sama Viva. Hang, dah kena aku dapat kosong lah. Bateri habis ambil cah abang lah. Kan, takkan nak kena aku ajak kot. Ha? Takkan nak bersama bapak ambil cucuk kot. Ada apa ni nak nyebut, ai? Ai tak tahu nak cakap macam mana. Ai harap you boleh terima lah apa yang I nak cakap ni. Something apa ni? Kita elok-elok je isu ni. Janganlah macam-macam. Kalau I cakap ni, I harap you tak marah lah. Apa dia? I nak putus. Takkan siakan dia. You ni kenapa ni nak putus dengan I? Saya tak buat salah apa pun dengan you. Tiba-tiba nak minta putus. Dah kenapa ni? Yes, you ada buat salah dengan I. You tak buat salah apa dengan I. You ingat I nak kahwin ke dengan perempuan yang pernah tidur, pernah I sentuh, pernah I usik? Ha? Daripada luar, dalam, habis apa semua ada proses. You ingat nak kahwin dengan perempuan macam tu ke? Kalau dengan I yang you bercinta sekarang ni pun you boleh bagi macam tu ke I? Apatah lagi lepas kahwin nanti? You takkan bagi kat orang lain? Ha? You mesti bagi kat orang lain juga. Ha? Macam mana you boleh bagi kat I senang-senang, macam tu juga you akan bagi kat orang lain. Tak kisahlah you darah ke tak darah ke, punya pasal lah. I tak mahu tahu apa pun. Cuma yang I point yang sekarang ni, I nak kahwin dengan perempuan suci saja. You ingat nak kahwin dengan perempuan yang pernah I rosak kan? Pernah I tidur. Dengan senang dapat buat tu. Eh, I tak mahulah kahwin dengan perempuan macam you ni. Oh, macam ni ha, Anwar Faris. Hang dah proceed aku. Hang dah sentuh aku. Aku ni ada darah tau, Faris. Aku ni bagi kat hang je tau. Apa masalah hang ni? Oh, dah sedap. Dah dapat. Lepas tu nak tinggal aku. Bodohlah hang ni. Dasar yang tak guna. Aku bodoh? Siapa yang bodoh sekali? Hang yang bodoh. Hang bagi aku pasal apa? Ha? Kalau hang tak bagi aku hari tu, aku pun ada keinginan nak kahwin dengan hang. Tapi lepas aku fikir-fikir balik, lepas aku duduk fikir-fikir balik, aku baru bercinta dengan hang. Boleh bagi kat aku dah. Apa tadi kalau aku kahwin dengan hang? Hang rasa ada jebu aku, anda boleh pergi kangkang kat orang lain. Bodohlah hang ni, Faris. Hei, aku bodoh nak bagi kat lelaki lain. Aku bagi kat hang ni pun atas dasar cinta tau. Lepas tu, oh, dah sedap. Nak tinggal aku. Apa masalah hang ni? Aku ringan je tangan aku macam nak tumbuk. Muka hang. Aku fikir-fikir balik logik lah. Kan, perempuan yang aku nak kahwin, perempuan yang suci saja. Hai, aku nak kahwin dengan perempuan yang pernah berosak kan? Aku tak nak kahwin dengan perempuan yang tak ada darah. Aku nak perempuan yang ada darah saja yang aku akan kahwin. Perempuan yang tak ada darah macam hang ni tak layak dengan orang macam aku. Hang faham bahasa? Dan aku tak ada hati lah dekat hang sebab apa aku fikir-fikir balik. Kalau aku kahwin dengan hang satu hari nanti, hang dah jemu ataupun hang bergaduh dengan aku, senang-senang aku nak kangkang orang lain. Yes, hang cerita pasal nafsu, aku tahu. Apa ayah ni perempuan yang memang susah dapat. Tapi kerana cinta satu hari nanti, hang boleh bagi kat orang lain. Macam mana hang jatuh cinta dengan aku, boleh bagi aku. Macam tu juga hang jatuh cinta dengan orang lain, hang boleh bagi kat orang lain. Ha? Hang nak kata apa lagi tentu? Aku takkan macam tu lah, bodoh. Hang tak ada maruah. Bodoh lah ni. Okey lah. Aku pun rasa sembang dengan hang banyak-banyak pun tak guna. Aku rasa aku nak settle dengan hang kat sini sampai sini.
hang kena note satu benda. Laki yang betul macam mostly lah kebanyakan laki macam aku ni takkan kawan dan takkan kahwin dengan perempuan yang tak ada darah. Dan laki ni dia nak kahwin dengan perempuan yang ada darah sahaja. Tak kisahlah dia pernah buat apa-apa belakang ni, dia akan kahwin dengan perempuan yang ada darah sahaja. Mana ada laki nak kahwin dengan perempuan yang tak ada darah? Yang senang-senang bagi. Kan? Ha, ingat yang tu ya, aku takkan kahwin dengan perempuan yang tak ada darah. Dan lagi satu aku nak beritahu kat hang, walaupun hang pakai baju kurung, tudung hang baju ni, baju kurung, tak menjamin yang hang ni perempuan yang suci. Kat luar sana perempuan banyak, perempuan free hair, tapi masih darah, tak pernah bagi kat orang. Ya hang, perempuan yang bertudung tapi senang sangat ganggang kat orang. Dahlah, aku tak tahu nak cakap apa dekat hang dah. Uje nak cakap kat hang, hari ni kita putus. Hang jangan kontak aku dan aku takkan kontak hang lagi. Dan aku sampai bila-bila pun aku takkan cari perempuan macam hang. Dasar perempuan murahan. Jaga dirimu sayangku, di saat ku bilang tiada di sisimu. Semoga cinta kita kan bersama di hatimu. Hampa pun dah tengok kan cerita tu macam mana kan. Apa yang hampa faham dan apa pengajaran yang hampa dapat daripada cerita tu? Okey, apa yang Farid nampak dalam cerita ni? Farid buat cerita ni berdasarkan kisah benar. Kisah benar yang memang benda ni tak ada siapa-siapa cerita kat Farid dan memang benda ni kat luar berlaku. Terlalu banyak sangat benda ni berlaku dekat dunia luar. Terlalu ramai sangat perempuan yang kena situasi macam ni. Terlalu banyak sangat perempuan yang kena tipu dengan lelaki. So, cerita ni kalau hampa tengok, siapa yang jahat? Dalam cerita ni, ketiga-tiga puak ni jahat. Tiga-tiga orang ni jahat. Satu, Ayu. Yang kedua, Faris. Yang ketiga, siapa? Member Faris. Faris takkan jadi macam tu kalau member dia cucuk dia. Dan Faris jadi jahat sebab Faris pergi buat benda tu. Yang Ayu jadi jahat, Ayu pergi bagi benda tu kat Faris. Atas dasar kepercayaan. So dalam situasi ni, terlalu banyak sangat perempuan di luar sana bagi aset mereka, maruah mereka dekat lelaki yang mereka betul-betul sayang. Lelaki tu berjanji nak kahwin dengan mereka, nak bersama dengan mereka, nak setia dengan mereka. Sampai sanggup perempuan tu bagi maruah dekat lelaki tu. Adik lelaki tu tinggal dia. Siapa yang teruk sekarang ni? Siapa yang teruk? Perempuan tu lah teruk. Dia ada satu benda yang sangat bernilai tau dekat diri dia. Benda tu memang sangat-sangat ternilai. Memang nilai dia tu sangat-sangat tinggi, tak boleh dibandingkan dengan apa-apa jual benda. Nilai dia tu hancur di tangan lelaki yang salah. Berapa banyak perempuan darah di luar sana rosak di tangan lelaki yang salah atas dasar cinta. So kalau daripada cerita ni apa tengok kepada adik-adik yang tengok cerita ni, dan jangan ambil daripada sisi buruk, ambil daripada sisi baik. Cuba tengok apa yang apa faham daripada cerita tu. Perempuan tu silap bagi apa yang ada kat diri dia dekat lelaki yang salah. Yang lelaki tu pula dah elok-elok bagus, terikut sangat dengan cakap-cakap kawan. Kawan-kawan yang tak boleh pakai tu. Apa dapat apa pengajaran daripada cerita ni? Fadi pun tak tahu nak bersembang banyak-banyak. Just nak beritahu kat hampa, kalau hampa dah jumpa satu pasangan yang baik, ada dengan apa susah senang, tak kira apa benda kekurangan hampa, terima apa seadanya. Kalau lah pasangan hampa tu tak kisah, untuk perempuan lah, kalau pasangan hampa tu lelaki, cukup buat sempurna, cukup bagus ajak apa berkahwin. Tiba-tiba minta kat hampa nak benda tu, jangan bagi lagi. Kahwin dulu. Ni tak kahwin lagi, pergi bagi. Pasal apa? Kahwin dulu. Kahwin dulu, lepas kahwin tu baru apa tak indahnya bercinta lepas kahwin. Cuma aku dengan bini aku tak bercinta lepas kahwin. Kami dah bercinta dulu, baru kami baru kahwin. So indahnya cinta lepas bercinta lepas kahwin ni. Hoi, seronok. So Faris, tak nak cerita apa dah. Itu jelah pengajaran yang Faris cuba kongsikan untuk hampa hari ni. Lagi satu, kepada hampa yang mana nak dapatkan susu kambing ni. Susu kambing ni dia boleh mencerahkan kulit, menggloikan kulit. At the same time kepada hampa yang badan hampa lesu, lemah, lembek, hampa boleh try produk ni. Dan produk ni ada ekstrak kumar. Dia boleh mencerahkan kulit dan at the same time pada masa sama dia boleh bagi hampa bertenaga. So Faris hari-hari minum susu ni. Belakangan ni Fahri tak apa-apa sihat, Fahri duduk minum susu ni, alhamdulillah kesihatan Fahri agak okey sikit. So apapun, jangan lupa dapatkan produk susu kami SD Medi Lemon daripada SD Medi Lemon HQ ataupun dekat bio Instagram Fahri, sebab Fahri pun jual produk ni juga. Okay, so tanpa kita melengah-lengahkan masa, kita jumpa untuk next content lebih menarik lagi. Apapun, thank you so much yang mana saya support. Kita jumpa untuk next content lebih menarik lagi. Apapun, assalamualaikum and ciao. Hai, kenapalah aku tak sampai 1M lagi. Cepatlah 1M, cepatlah. 1K, 1K. Ini kalau silver aku nak kalah gold. Cepatlah.